Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi di channel KidStar. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang nama-nama ikan yang hidup di air tawar. Nah, siapa nih yang suka makan ikan? Pastinya semuanya pada suka ya, karena ini sehat banget untuk dikonsumsi sehari-hari. Dan di video ini juga kita akan belajar dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi buat adik-adik semuanya, tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip-skip supaya adik-adik semuanya jelas dan bisa membedakan nama-nama ikan yang hidup di air tawar. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu ya, supaya adik-adik gak ketinggalan video-video terbaru lainnya yang lebih seru-seru lagi di channel KidStar. Subscribe dulu, subscribe dulu. Yuk langsung saja kita mulai belajarnya nama-nama ikan yang hidup di air tawar. Yang pertama adalah ikan lele, bahasa Inggrisnya catfish. Ikan lele, bahasa Inggrisnya catfish. Ikan mujair, bahasa Inggrisnya tilapia. Ikan mujair, bahasa Inggrisnya tilapia. Ikan patin, bahasa Inggrisnya panggas catfish. Ikan patin, bahasa Inggrisnya panggas catfish. Ikan gurame, bahasa Inggrisnya carp. Ikan gurame, bahasa Inggrisnya carp. Ikan nila, bahasa Inggrisnya nil tilapia. Ikan nila, bahasa Inggrisnya nil tilapia. Ikan mas, bahasa Inggrisnya goldfish. Ikan mas, bahasa Inggrisnya goldfish. Ikan gabus, bahasa Inggrisnya snakehead fish. Ikan gabus, bahasa Inggrisnya snakehead fish. Ikan bawal, bahasa Inggrisnya pomfret fish. Ikan bawal, bahasa Inggrisnya pomfret fish. Ikan sidat, bahasa Inggrisnya eel. Ikan sidat, bahasa Inggrisnya eel. Ikan arwana, bahasa Inggrisnya arwana. Ikan arwana, bahasa Inggrisnya arwana. Ikan koi, bahasa Inggrisnya koi. Ikan koi, bahasa Inggrisnya koi. Ikan piranha, bahasa Inggrisnya piranha. Ikan piranha, bahasa Inggrisnya piranha. Ikan lohan, bahasa Inggrisnya flower horn cichlid. Ikan lohan, bahasa Inggrisnya flower horn cichlid. Ikan pesut, bahasa Inggrisnya irrawaddy dolphin. Ikan pesut, bahasa Inggrisnya irrawaddy dolphin. Ikan betok atau puyuh, bahasa Inggrisnya climbing perch. Ikan betok atau puyuh, bahasa Inggrisnya climbing perch. Ikan kaperas, bahasa Inggrisnya beardless barb. Ikan kaperas, bahasa Inggrisnya beardless barb. Ikan bandeng, bahasa Inggrisnya milk fish. Ikan bandeng, bahasa Inggrisnya milk fish. Ikan belida, bahasa Inggrisnya giant featherback. Ikan belida, bahasa Inggrisnya giant featherback. Sekarang waktunya quiz. Nah, buat adik-adik semuanya yang tadi menyaksikan pasti bisa menjawab quiz kali ini. Yuk langsung saja kita mulai quiznya. Yang pertama pertanyaannya adalah, yang manakah ikan lele?
Yeay, benar sekali. Lele bahasa Inggrisnya catfish. Lele bahasa Inggrisnya catfish. Yang manakah ikan gurame? Yeay, benar sekali. Gurame, bahasa Inggrisnya carp. Gurame, bahasa Inggrisnya carp. Yang manakah ikan emas? Yeay, betul sekali. Ikan emas, bahasa Inggrisnya goldfish. Ikan mas, bahasa Inggrisnya goldfish. Yang manakah ikan sidat? Wey, betul sekali. Ikan sidat, bahasa Inggrisnya eel. Ikan sidat, bahasa Inggrisnya eel. Yang manakah ikan koi? Yeay, benar sekali. Ikan koi, bahasa Inggrisnya koi. Ikan koi, bahasa Inggrisnya koi. Yang manakah ikan lohan? Yeay, benar sekali. Ikan lohan, bahasa Inggrisnya flowerhorn cichlid. Ikan lohan, bahasa Inggrisnya flowerhorn cichlid. Yang manakah ikan pesut? Yeay, betul sekali. Ikan pesut, bahasa Inggrisnya Irrawaddy dolphin. Ikan pesut, bahasa Inggrisnya Irrawaddy dolphin. Yang manakah ikan patin? Yeay, benar sekali. Ikan patin, bahasa Inggrisnya pangas catfish. Ikan patin, bahasa Inggrisnya pangas catfish. Yang manakah ikan bandeng? Yeay, jagoan. Betul sekali. Ikan bandeng, bahasa Inggrisnya milkfish. Ikan bandeng, bahasa Inggrisnya milkfish. Yang manakah ikan arwana? Wow, hebat sekali. Ikan arwana, bahasa Inggrisnya arowana. Ikan arwana, bahasa Inggrisnya arowana. Terima kasih adik-adik semuanya udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.